melokalkan diri adalah menggelobalkan dengan lebih cerdas. Karena kalau kita semua global ikut global, seragam kabeh. Kita kemana-mana kembar, seperti karya-karya seni kontemporer di mana-mana. Saya lihat museum kontemporer di Tokyo, di Perancis, sama acara pameran kontemporer di sini kok kota beda-beda. Kalau kita mau lihat lokalnya langsung ke seni ritual, langsung ke tari-tarian gitu. Seni lokal kontemporer itu yang kita perlu kembangkan. Jadi identitas itu penting. Kalau kita punya identitas, kita punya beginning position yang baik. Nah, dari dasar-dasar itu kita membuat pre-establish Terekota Bina yang dibantu banyak perjuangan oleh Pak Sabto juga, Pak Timbul, Pak Nur Ibrahim, dan banyak pekundi-pekundi tua itu. Ya, tidak. Tapi kalau dikasih Terekota terus, apakah Belanda baru bantu menjualkan Terekotanya? Dijual Selarong dan diantara Jual Selarong dan kota itu, ya, hutan di sini, hutan di Kasongan ini. Dan itu berlangsung selama 5 tahun. Kemudian kampung ini setelah itu menjadi kampung terakota yang tradisional, yang tentu beda konteksnya dengan zaman Majapahit. Sudah sekarang jadi desa wisata, mungkin bisa ditempat menjadi desa budaya. Karena budaya itu tidak mungkin di bawah wisata, wisata mungkin di bawah budaya. Salah satu media ke atas sana. Demikian dua alasan utama dari establishment of Terekota Bina seperti itu. So I don't need to speak English, and anybody understood my Indonesian, right? Sudah so, sih. Mandayu. Bahwa di sini memiliki kisah heroisme kepahlawanan. Song. Adapun Nyai Song, Nyai Song ini justru keturunan Cina. Nah, ini bisa nih Mbak. Kalau Sarah itu salah. Oh, tapi miring. juga sekaligus sosok ini untuk Terekota Bienal yang berjudul The Artifact. Itu bisa dilihat karya-karya artefak Cebu dulu, yang mana saya bertujuan untuk supaya teman-teman seniman punya studi komparasi, bisa membandingkan. Dan harapan saya adalah teman-teman yang ada 70 seniman lebih, ini 72, itu bisa melampaui atau beyond daripada karya-karya leluhurnya. Ya, mungkin seperti Iwan tadi bilang sebagai direktur artistik yang bercerita tentang peninggalan artifak-artifak tua kita yang dahsyat itu, yang ada di Batu Jaya, ada di Candi Ratu Bajang, dan beberapa ada mungkin ratusan candi terakota yang belum dibuka, gitu, masih tertimbun tanah karena negara kita negara yang banyak gunung dan banyak debu seperti tempo hari kita kedatangan dari dulu. Jadi ada banyak candi terakota yang belum dibuka atau belum direnovasi. Gitu. Jadi kembali ke The Artifact. The Artifact bertujuan untuk supaya bisa menengok kembali teman-teman seniman atau adik-adik yang belajar seni, bisa menengok dan melihat akar budaya Nusantara. Tidak lupa saya ucapkan juga kepada Bapak Joko Peke yang sudah bersedia untuk ditempati pada saat grand opening tanggal 7 Juni sampai 7 Juni besok. Saya ucapkan matur nuwun Pak Peke. Salah satu konsepnya adalah seni untuk lingkungan, seni untuk kebersihan lingkungan. Kebetulan desa ini dan desanya Pak Peke itu dilewati sungai yang sama, jadi kita sama-sama bicara seni untuk lingkungan. Terus yang kedua adalah seni untuk
perbedaan culture atau perbedaan budaya, di mana saya mengundang teman-teman seniman asing yang saya ucapkan terima kasih, teman-teman Sisel, Koni, Enkoji, Anang, dan banyak teman-teman yang lain yang sudah mau berpartisipasi di Dekakota Biennial ini. Semoga 2 tahun lagi kita bisa bertemu lagi, dan saya akan mengundang teman-teman ekspatriat atau seniman dari luar negeri lebih banyak lagi. Jinggit-jinggit itu hanya cuma murah, apa-apa mudah pecah. Jadi kekuatannya atau keasliannya atau keawetannya itu meragukan, sehingga apa pantas dijual untuk cuma kreweng itu ya. Miskin sekali. Ya, tapi itu tantangan bagi kreativitas seniman. Perjuangan. Jadi seni itu adalah diolah dari barang yang sangat terhad, sepele, sederhana, jadi karya yang luar biasa. Contoh saja, orang petang itu di kampung-kampung banyak biasa, tapi di tangan Hendra Gunawan lukisannya luar biasa. Jadi itulah, jadi seni itu yang sangat sederhana, supaya orang petang itu jadi di tangan Hendra jadi suatu seni yang luar biasa. Seni yang luar biasa ada Pak Deki, ada siapa-siapa, banyak teman-teman yang unggul dalam seni patung. Saya kan tidak pematung, ya ikut-ikut juga tiru-tiru. Ya barangkali ya seninya itu nikmat ya, tantangan, jadi barang yang sangat miskin tapi menjadi seni yang luar biasa, itulah tantangan bagi seni. Mungkin itu, terima kasih, selamat sore. Apa yang? Apa? Ya sekarang kami undang Mbak Mi. Halo. Oh, sebentar teman. Oh, enggak apa-apa. Kokoro hana o kien mani kyo. Oh,
Artinya apa? Artinya? Sedikit aja, sedikit aja artinya. Ya, demi nih, demi nih. This song with life is short because just now, life.